Sebelum api membakar area depo Pelumpang, salah seorang warga yang tinggal di lokasi kebakaran sempat mencium gas berbau bensin menyengat yang berasal dari depo Pertamina. Gas begitu tebal seperti kabut dan membuat warga sesak nafas. Tiba-tiba ada kebocoran kayak gas gitu. Kan di sini nggak ada gas, adanya BBM semua Pertamina ini, tapi modelnya kayak gas. Itu di warga itu, di jalanan semua itu kayak model kabut. Nah, dan akhirnya... Kabut berbau bensin atau gimana? Bau nyesek sekali, kita sampai nggak bisa napas. Dan mungkin sakit kepala, mungkin mual. Akhirnya kita, saya itu... bisa menyelamatkan hidup sama keluarga, lari keluar. Sebelum api ya, udah kabut, udah pergi. Cuma kan karena orang tua nyesek kan, bau bensin gitu, napasnya udah tua, nyelamatin orang saya. Oh, langsung cabut? Iya. Sebelum api berkobar ya? Iya, sebelum masih kabut, terus ini udah gelap, nggak kelihatan apa-apa di jalanan. Bau bensin gitu pun kabutnya kan. Jadi nyesek tuh orang tua saya. Orang tua saya pingsan, jadi saya. Keluarga saya di rumah, kejadian waktu itu kan pas sholat isya, saya masih di musola. Jadi saya pulang itu di sini udah apa berkabut bensin semuanya, udah susah napas, nggak bisa. Saya juga hampir pingsan, masuk mobil langsung saya keluar sama keluarga semua. Pas itu petir, hujan gede kan petir, ketiga kali, wah saya kalap deh jatuh. Kata bini saya, hei kalau jualan di depan tuh, udah bak saya habis.